akibatnya adalah sampai orang bisa meninggal. Nanti kalau ekonomi kita mungkin akan goyang. Lalu saya bilang pada beliau, enggak usah khawatir, saya ini ngadepi krisis waktu tahun 97 mulai, saya wapres, saya presiden, tapi akhirnya saya dapat mengeluarkan krisis itu. Dan kita waktu itu sampai saya mendapatkan hadiah award dari CNBC, karena saya pertanyakan sebetulnya saya dapat award itu, sebenarnya saya enggak mau loh kalau hanya kasih. Enggak Ibu, kami adalah juga pengamat ekonomi dan kami melihat bahwa Indonesia pada pemerintahan Ibu itu dapat keluar benar dari krisis. Jadi ya saya bilang pasti ada penurunan, tapi tidak Pak, karena rakyat kita tanpa disadari itu sebenarnya telah melakukan kearifan lokal bangsa yang disebut oleh Bapak, bangsa kita adalah gotong royong.